Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kerabat dan hadirin yang berbahagia. Tentunya segala pujian kepada Allah kita naikkan hari ini karena atas perkenanan Tuhan Yang Maha Esa, kedua anak kasih Rahman Saleh Sarwa dan Este, yang adalah putra kedua Bapak Burhan Sarwa dan Esos dan Ibu Bogi Padinubu, telah mempersunting Indianti Tulasenger SS, yang adalah putri dari Bapak Dr. Anes Markus Tulasenger dan Ibu Dr. Ana Marti Bahar MSC. Tentu merupakan kebahagiaan, kebanggaan, dan kegembiraan bagi setiap orang tua yang bisa menghantar putra-putrinya tiba di gerbang pintu pernikahan, dan merupakan kebahagiaan bagi Rahmat dan Pia. Hari ini tepat 7 Maret 2021, di hari Ahad yang luar biasa, keduanya melaksanakan akad nikah tepat jam 9 pagi di kediaman keluarga Bapak Prianto, Jalan Seringu, Gang Kanggur. Mereka berdua, Rahmat dan Pia, telah sah sebagai suami istri. Bapak Ibu, kerabat dan hadirin kami kasihi, tentunya kebahagiaan kedua orang tua, kedua mempelai Rahmat dan Pia, yang tidak henti-hentinya menebarkan senyum kebahagiaan. Tentunya hari ini merupakan catatan sejarah bagi keduanya, telah berjanji seia sekata dalam pernikahan yang telah disahkan oleh agama dan juga pemerintah. Tiada kata yang paling indah pada siang hari ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugerah dengan cuaca yang terang. Insya Allah rahmat akan mengalir kepada kita hari ini. Rahmat dari Tuhan. Thank you.
yang sudah disampaikan oleh beliau, oleh Bapak Fahrul Maulud, bukan hanya untuk rahmat dan fia, tetapi juga itu sedikit tekanan juga untuk kita semua ya Bapak Ibu ya, pengantin-pengantin senior juga ya, karena benar sekali apa yang sudah beliau sampaikan. Terkadang masalah-masalah muncul di dalam pernikahan itu karena hal-hal sepele. Karena biasanya karena batu-batu kerikil ya Bapak Ibu. Kalau batu besar kita masih bisa menghindar ya, tapi karena kita terjatuh itu karena batu-batu kecil. Mungkin batu-batu kecil itu ada chatting-chatting sedikit lewat media sosial, WhatsApp, Messenger, bukan begitu ya Pak Marlo ya? Tapi Bapak juga main HP juga Bapak. Iya. Tidak main, HP pegang saja. Iya, jangan sampai sebentar saya ada chatting-chatting sedikit. Iya, baik Bapak Ibu, biasa hal-hal sederhana itulah yang dari tidak ada apa-apanya bisa jadi ada apa-apanya. Ya, rahmat dan pian ya, benar sekali bahwa memang nasihat hati-hati itu perlu. Nah, pada saat laki-laki dan perempuan masuk dalam gerbang pernikahan, itu bukan akhir dari percintaan, tetapi saatnya berjuang untuk membangun cinta. Kita beri tepuk tangan untuk rahmat dan pian. Dalam lembut hati bilang, saya bisa dengar.
Mungkin cepat selesai itu. Kapan makan siangnya ya? Ini kalau bisa sama-sama juga pulang sih. Oke, baik. Artinya kami semua yang hadir di sini sebagai kerabat dan handai tolan juga turut merasakan kebahagiaan dan kegembiraan dari rahmat dan iman. Terlebih ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena keduanya telah sah sebagai suami istri. Kiranya doa kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini boleh terus mendoakan rahmat dan fiat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan mahromah. Seperti juga teladan mungkin yang sudah disampaikan oleh Bapak Marlo Maulud, bukan begitu ya Bapak ya? Iya. Dan tentunya banyak contoh dan teladan juga yang diberikan oleh orang tua bagi rahmat dan fiat. Tepuk tangan untuk rahmat dan fiat. Oke, baik. Kita akan saksikan rahmat dan fiat akan memotong cookies pengantin. Oke, silakan sabar-sabar karena guru-guru ya. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk sama-sama berhitung. Iya, satu, dua, tiga. Potong nih. Perlahan-lahan dengan penuh perasaan. Mari kita beri tepuk tangan untuk rahmat dan fiat.
acara kami. Ini juga sangat bagus karena bisa pokoknya dengan baik dan bisa menghibur kita, dan suasananya juga kita bisa hidup begitu.